Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus. Amin. Guys, aku baru aja menjemput Aluna dan Amanda. Jadi Aluna baru pulang sekolah bersama Amanda. Aluna kelas 2 SD. Aku masih TK. Amanda TK. Ini ada namanya guys, Amanda. Biar gurunya enggak lupa. Jadi misalkan ini cewek, ini Manda, ini anak lain. Jadi anak lainnya tuh dipanggil Manda, sini Manda. Jadinya bingung aku yang dipanggil apa yang di sebelah. Itu namanya anak lain. Hei, iya. Sini anak lain gitu. Enggak anak lain, pokoknya temannya Manda gitu. Misalkan gitu lah. Guys, kemarin kita dapat informasi katanya hari ini tuh ada festival layangan. Wow. Kau mau nonton enggak sama Manda? Festival layangan. Tapi kita belum sempat pulang ke rumah teman-teman, jadi ini masih pakai seragam sekolah. Gak apa-apa lah ya, kita akan nonton festival layangan. Dan festival layangan ini jarang banget dilaksanain di Bali. Jadi nanti akan ada banyak sekali layangan dari berbagai macam bentuk. Mau layangan kartun, layangan karakter apa, macam-macam. Pokoknya macam-macam guys, nanti kita akan lihat keseruannya seperti apa. Tonton video ini sampai selesai. Kakak udah gak sabar? Ya. Amanda juga? Ya. Kita akan lihat festival layangan. Ayo, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai. Ternyata lokasinya ada di Pantai Mertesari guys. Di Sanur. Camping. Oh my god. Ada minion, ada. Ada majid. Banyak kali. Ada majid. Ada majid. Apa? Ini enggak tahu silau atau gimana gitu. Ada apa? Superhero. Iya, macam-macam sekali, ada minion, ada ikan. Ada superhero, ada yang gede raksasa tuh juga, ada yang ulet keket juga ada. Pokoknya kita langsung lihat ke sana satu persatu, kita akan lihat layangannya seperti apa ya, Kak Kona ya. Bagus-bagus nih teman-teman. Ini panas sekali di sini teman-teman. Sekarang jam 2 siang, tengah hari bolong ya Kona. Itu ada layangan harimau nih. Harimau apa cita? Cita. Ya itulah guys. Samperin. Samperin, ayo kita samperin. Karena yang ini dia terbangnya nggak terlalu tinggi guys. Bagus sekali guys. Anginnya keras sekali teman-teman. Ada yang Super Mario juga. Tapi itu topinya biru sama. Iya. Topinya ada yang kuning. Sama minion. Kita mau ke yang mana dulu Manda? Itu ada yang naga. Ayo yuk, kita lihat ada yang naga mau diterbangin. Wow. Ayo yuk, let's go. Ayo let's go. Naganya. Panjang banget. Dia panjang kali guys. Tuh sampai ke atas. Jadi kalau nerbangin layangan naga itu ekornya dulu diterbangin, baru nanti kepalanya. Coba kita lihat talinya aja segede ini. Ini talinya aja segede gini nih. Mungkin talinya pakai kayak tali jemuran tuh segede gini. Ayo. Wow. Ini kalau sendiri pasti terbang ini orang-orangnya guys. Kepalanya gede kali kepala naganya. Oke. Ini ditahan oleh pasir yang berkarung-karung nih, berkarung-karung. Jadi supaya layangannya bisa diem gitu teman-teman. Tapi pasti semua orang nanti terbang. Iya, terbang semua orang kalau dipegangin pakai tangan guys. Amanda mau pegang layangannya tapi Amanda ikut terbang ke atas. Coba tarik Aluna Amanda. Berat sekali, ini pengganjelnya aja nih. Berapa kilo pakai ganjel nih?
Kita lihat yang lain yuk. Ayo, mau lihat layangan yang mana? Layangan Tom and Jerry. Iya. Iya, ke sana ke sana. Kita lihat layangan Tom and Jerry. Tomnya dan ini dia Jerry-nya. Ini kenceng banget guys. Aku nggak tahu ini suaranya jelas atau enggak ya. Kerbau-kerbau atau enggak, dimaklumin aja teman-teman. Ini dia si Jerry. Jerry-nya ceritanya, Jerry-nya ceritanya dikejar sama Tom. Tom. Ya ini lumba-lumba. Ya ini baby shark ya sih. Baby. Ya ini bisa kita pegang. Baby shark. Kamu bisa pegang? Mau pegang? Ya. Mana lagi kak? Yang bakal itu. Yang sana. Ada, ayo, ayo, ada sana. Kepalanya si Banggan. Ini ngapain ini? Ngapain joget-joget woy? Kapal, kapal apa sih namanya itu? Kapal pesiar. Masa ya? Ya. Wow. Ini layangannya unik banget, layangan botol guys. Gimana kalau kita ikat Amanda? Jadi supaya Amanda bisa terbang di atas. Ada mama. Ini ada yang nenek sihir guys. What? Ini nih, nenek sihir. Ini Ursula. Bukan, ini nenek sihir naik sapu terbang. Iya. Ini bisa ditarik kak. Berat banget, berat sekali, berat sekali. Berat kan? Oh ternyata layangannya tuh diikat-ikat sini teman-teman. Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek juga. Jadi biar talinya itu nggak bertabrakan gitu guys. Ini kalau dihitung ada sekitar 100 layangan ya nih. Kurang lebih ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 100. Nah udah 100 layangan. Ngomong-ngomong, Mami nggak tahu kalau kita kesini teman-teman. Mami nggak tahu. Tadi bukan dimarahin, dia mungkin marah karena dia nggak diajak. Soalnya ya, tadi kan papi jemput Aluna sama Manda langsung ke festival layangan gitu. Mami nggak ikut jagain si Dede Alexa. Tapi wajahnya dia agak penyok, kalau bahasa Maduranya tuh kertep. Kertep tuh dia penyok ke dalam, itu kertep. Tapi di atasnya ada kelincinya kak Kona. Sini kak. Awas hati-hati nanti kena talinya sini. Kelinci sama harimau juga. Bagus sekali di sini teman-teman. Ada yang lebih lucu lagi, itu layangan kepiting. Nah, ayo kita lihat situ yuk, layangan kepiting. Adalah layangan Mr. Krab. Mr. Krab, coba turunin dikit. Siapa ini? Siapa ini? Mr. Krab. Mana papi? Sini. Wah. Ini guys, Mr. Krab kepiting. Ngomong-ngomong kepiting, aku jadi lapar guys, jadi pengen makan kepiting. Una suka enggak sama Anda kepiting? Enggak. Kenapa? Suka nyapit gini. Bukan, maksudnya makannya. Ya, nanti kita mau makan kepiting mau. Mau. Ya. Itu apa di sana Kakona? Layangan bulat. Wow. Layangan bulat. Aduh, kaki saya sakit, Bang. Oke, injak.
maaf sengaja. Di mana Ki? Padang Galak ya? Padang Galak Sanur, teman-teman. Jadi kayaknya lebih banyak yang besok ya, dan pesertanya mungkin lebih banyak. Ramai juga sih sebenarnya di sini. Kakak Una suka yang mana, Kak? Antara yang gajah sama yang kucing-kucing itu sama yang dogi-dogi. Dogi. Manda suka yang mana? Gajah sama yang itu yang Mario. Oh, kalau aku sukanya yang Mario sama Superman. Biasanya kan Superman gini, guys. Nah, tapi ini gini. Di sini Kak Una. Bagus sih Superman. Pi, aku mau ke pantai. Ayo dong, kita ke pantai. Wow, indah sekali. Pi, berenang yuk. Eh, janganlah, kan kita kan Aluna sama Manda masih pakai baju seragam. Apalagi sekarang masih jam 3 siang, guys. Jadi kalau berenang tuh masih panas. Katanya gitu dong. Ada paus terbesar. Mana lah? Di lautan paling dalam lah. Akhirnya. Kalau yang di pantai sini ini enggak terlalu dalam, guys. Nih, kalau bisa lihat. Jalan itu aku lupa pakai pelampung. Terus udah deh berenang. Terus bang. Aduh, ini mah bukan kolam, Manda, ini pantai. Nanti siapa yang setuju kita naik kano? Wow. Ah, ayo. Di pantai. Gawat, mami nelpon. Jangan kabur-kabur, gimana ini? Kita udah telat 2 jam enggak pulang loh. Harusnya kan Kak Una jam 1 udah pulang sekolah. Ini udah jam 3. Batasan mami nelpon ini. Gimana nih, angkat apa enggak? Enggak. Fotoin kita. Fotoin sini. Ayo. Sini Kak, sini ceritanya. Pegangin dulu sini bentar. Nah, angkat. Tapi kabur.